kepada kalian semuanya cuy, lampu sudah merah. Like juga hampir 30 ribu. Oke, sesuai janji ya, hari ini kita kembali lagi di segmen horor. Ya, lo pada yang pernah dikuasin horor, tenang aja. Siapin 9 kopi, push like dulu, kita mulai videonya. Let's go. Ketemu hantu lari, ketemu hantu dikejar. Kalau ini backsoundnya apa nggak salah? Jeng gitu. Aku salut loh orang di TikTok nih, para pencari hantu gigi gaming aja. Tapi bener itu kameranya blur karena energinya negatif. Bener. Ah, makanya kamera gua kan nggak ngeblur ya. Ah, ini auranya positif. Setahuku mah kamera ngeblur atau enggak mah ini lo bukaan kamera lo 1/2, 1/4 gitu kan, shutter speed gitu-gituan lo. Oh ternyata energinya negatif. Besok gue tempat kamera, mas beli kamera yang energinya negatif. Kenapa nya kalau hantu pas di zoom kameranya kita ngeblur? Pakai full frame sama pakai lensa yang bagusan G Master nggak bakal ngeblur. Iya juga ya, kenapa pemburu hantu gak pakai kamera yang full frame gitu ya? Jadi kan kualitasnya kayak Netflix gitu loh. Kita pemburu hantu tapi kayak Netflix, bagus harusnya. Iya. Giliran motor sinematik loh, hantu kagak. Maju sini. Berani loh sama yang paling berani di rumah. Tuh lakinya cengengesan. Big Boss yang maju, raja terakhir, nakut-nakutin orang rumah. Lawan nih Big Boss. Musir kunti pakai siapa? Aku nggak tahu ya. Katanya kalau cowok musir kunti mah gitu. Nggak tahu yang bener yang mana. Kuntilanak emang takut sama sapu lidi, aku nggak tahu. Tapi kalau menurutku ini bukan faktor sapu lidinya. Emak-emaknya yang berani ini. Kalau yang bawa sapu lidi kita mah tetap aja kita ngacir. Pocong Giblin kamu. Sini kamu, tarung dengan saya, pocong. Oh, cara dia melawan dengan berkamuflase. Iya. Kan gak fair ya, kayak kita nih. Cowok tuh kan anti banget lah, cowok ribut sama cewek main fisik gak boleh kan. Makanya dia berkamuflase. Nah, kita udah sama nih. Giblin kamu, pocong. Saya tidak takut dengan kamu, pocong. Hei, pocong, kutlanak. Tuyul, gundro sini, saya hajar kamu. Tidak pernah takut dengan kamu. Gila anjir. Aduh, saya makan banget, saya ngantuk teman saya. Saya mau tidur aja deh. Saya mau tidur aja deh. Serius nanya, terus dijawab, pocong ini bisa nyakitin kita apa enggak? Yang nyakitin mah, yang setia disakitin sih. Ya. Sama tergantung tau bro jahat atau baik. Ya alhamdulillah aku belum pernah secara langsung ngerti. Kayak yang paling takut gue sih kalau hantu di Indonesia emang yang dibungkus ini. Agak serem, walaupun dia gak bisa ngapa-ngapain tapi serem aja gitu loh. Masalah nyakitin apa enggak, gak tahu aku. Coba testimoni lah. Kalau ketika Kang Black takol pala seekor genderuwo pakai sapu Harry Maguire. Ya Allah, tukang urut masuk. Ya tukang urut masuk. Wah Kang Black emang the best, jagoan aing anjir. Dulu damkar, tukang urut sekarang tukang urut nih. Tukang urut masuk, sapunya encok. Punya encok. Maksudnya sapu tuh buat ngegebuk apa gimana? Kalau mama tadi buat takutin doang. Cengklak anjing mang. Dicengklak, sapunya dicengklak, ya Allah. Cek. Begadang jangan begadang. Asik. Awak begang kanjut panjang. Kalau tiada artinya gitu kan. Begadang boleh saja, asal panjang kanjutnya. Tulaga pat semua. Weh, semua. Langsung menyala. Gak ada, astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Damkar masuk, damkar.
Begadang jangan begadang, tupang ting ting doen doen, awak begang kanjut panjang, tupang ting eblak emblak em. Begadang boleh saja, asal panjang kanjutnya asik. Oke mang, begadang jangan begadang, tupang ting ting doen doen. Oh ya saya tanya, tupang ting-ting blam-blam gitu. Awak pegang kanjut panjang, tupang ting blam-blam. Begadang boleh saja, asal panjang kanjutnya siap. Gasku emang. Oke, sapunya mana mang, sapunya mana? Oke, mari kita rojok bawa kamera guys. Nah, ngeledek, kita memang ngeledek guys. Bukan seneng dia cok, dia tuh ngeledek cok. Sebenarnya dia ngeledek mang. Bukan seneng dia tuh ngeledek bangke, itu ngeledek cok. Oke bentar mang, takutin nyembur api cok ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bang Panjai thank you, tabarakallah jazakallah khairan bang Panjai. Oke takutnya nyembur mang, takutnya nyembur cok. Gua siap-siap cok, gua siap-siap hati-hati aja guys. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Mau dimakan dong, mau dimakan dong. Seriusan enggak sih ini lo? Serius. Blam blam gitu. Masa enggak serius? Sakit aku tak goyang nih. Musiknya mending kayak tadi aja lo. Begadang jangan begadang. Kita kan jadi nontonnya lebih enak gitu. Jangan so serem so serius gini lah. Jadi kayak motor vlogger dia, pasti di sini nggak sih cok? Masa rumah ini tempat macam gini, ya Allah. Mati lah pula. Apa sih dia bolak-balik mulu cok? Kenapa gak dipatiin dari awal kontaknya terus keluar? Astagfirullahaladzim! Bapak-bapak bangun orang ini. Dia diem-diem baik. Coba dia datang tuh sambil blak-blak. Mungkin kita gak kaget. Kereta saya daripada tadi tak tahu asal tak boleh start. Dia termati-mati daripada tadi saya jalan tadi. Tak tahu lah pasal. Boleh kita tolong? Kalau tak keberatan lah. Saya tak pandai pak-pak kereta ni. Okey, sekejap saya bukakan dulu eh. Tapi... kereta tengok lah macam gini pun problem. Jangan outranin, jangan offrame ni. Ntar tahu-tahu kita neok gak ada lagi. Bisa-bisanya gitu loh horror tu. Okey, tak salah. Okey. Liver ni eh? Okey, dah cik. Hati-hati eh. Cik pun ada kereta sama ke? Macam tahu je. Oi, saya tak pandai ni semua pening kepala tengok. Okey, saya try eh. Kata gua gak ada lagi. Abis ini bener dah kata gua. Masa tak ada lah cik. Dia macam takkan bateri dah weak tadi. Tak ada power terus. Cuba tengok dalam kereta sekarang. Dalam kereta. Apa sih tengok, suruh tengok apa? Jalan dia tadi lewat.
Dah kataku tadi kan jangan sampai hilang dari kamera nih, kalau dia keluar frame hilang, balik lagi gak ada. Biasanya begitu. Cik. Paciknya jadi gondrong. Saran sih kalau boleh mah jangan keluar dari mobil. Paling mentok di sini jendela, abis ini biasanya tar. Wah, gak ada berarti. Udah, paling bener gak usah keluar dari kamera dan juga keluar dari mobil. Kalau udah gak ada, aman. Kenapa sekarang orang-orang kita tuh dibilang kelakuannya kayak setan? Memang setan-setan depan pargo ya kan? Makanya orang-orang kita kayak setan bener. Yang tadi wowo blaem-blaem tuyul pargo yang ngajarin siapa? Bener, kayaknya gak mungkin lah kalau kalau mereka yang kayak kita, emang kita yang kayak setan aja kayaknya. Suara doang nampak kagak lu, nangis mulu. Si pek banget abangnya, suara doang lu. Cato, ketro-ketro kicing lah, ayo kira ngebejapi lu kasih ya. Kalau kalian dengar suara, kayak suara nangis, positif tinggi aja, mungkin itu kuntilanak kabel letengan, kuntilanak kese modol, kuntilanak salatri, kita harus berpikir. Wah, kuntilanaknya jalannya kayak orang PBB gitu loh. Koplak, lewat-lewat salam. Bentar. Jalo tabrak ya, coba kita pikir dengan logika. Mereka kan gak bisa jalan, bentuk loncat-loncat. Sekalipun ada yang gak diikat kakinya kan agak ribet kan ya. Kayak baju pengantin kan. Ngapa gak kita ngabrak kayak gini?